Untuk Kalimantan Barat sendiri mungkin termasuk tadi Bu Sadi juga menyebutkan akan Garuda ini akan ditetapkan sebagai warisan budaya dan juga sebagai ciptaan dari Sultan Hamid II nih, Pak. Terus kedua, dengan banyaknya ibu-ibu ini, bagaimana harapan pemilih untuk di Kalimantan Barat sendiri, Pak? Terima kasih. Kita mulai dari sekarang, jangan sampai berlupa kita. Hari ini sebenarnya kita tahu bahwa Sultan Hamid II yang turut menciptakan nama negara kita dan itu perlu berkomen dengan negara kita. Hanya menginginkan pengakuan dan kita nanti akan sesuai dengan ketentuan peraturan kita akan beri pengakuan tersebut. Kedua adalah mengenai ibu-ibu. Mana suaranya ini ibu-ibu? Ini adalah nama ini Susi. Susi tempat tadi kita melihat bahwa mama tadi sudah merasakan bagaimana aspirasinya di dalam. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, dah. Oke, yuk.